Okay, hai, Assalamualaikum. So, Surya lambat sikit kita buat video untuk perbezaan puli rumah. Yang di sebelah saya ni yang V2 punya. Yang di sebelah kanan ni V3 punya. So, dari segi kotak ada beza. Okay, paling senang tengok ni lah. Yang V3 punya ada apa ni, ada dapat kelawar dan juga pin bush. Okay, ada kelawar dan juga pin bush. Okay, kotak dia pun sedikit pendek lah. Kalau V2 ni dia panjang. Okay. So kita buka dulu, kita tengok perbezaan. Ni yang baru lah. Okay. So kita buka, kita tengok perbezaan dia. So ni untuk version 2. Okay. Untuk version 2 punya, dia macam ni. Bahagian kipas tak ada apa-apa perbezaan. Ni yang V3 punya. Okay. Yang V3 punya. Dan juga dari segi sini ada bezalah. Ha, ni dapat pin bush. Okay. Pin bush ni. Okay. Lepas tu kalau dari segi roller. Ni yang baru juga lah. Yang V2 ni. Okay. Ni baru. Kalau dari segi roller dia dapat 13 gram. Okay. 6 biji 13 gram lah. Ada 6 biji 13 gram. Dan juga ada washi tu lah. Kalau untuk yang V3, dia dapat dalam ni roller dia, dia dapat kelawar dengan slider dia ni ataupun U-clip. Okay. U-clip dia warna hitam legam semua. Dan juga dia dapat roller 11 gram lah. 11 gram ada 6 biji. Okay. Ada 6 biji lah. Okay. So harga dia sedikit mahal lah. Okay. Untuk V3 ni berbeza dengan harga V2 lah. So lepas ni dah tak ada, dan dia ada tulisan ni lah. Okay. Tulisan macam ni besar. Kalau V2 dia tak ada tulis apa-apa lah. Okay. Kalau V2 dia tak ada, dia ada tulis tapi tak jelas. Okay. Dia tulis high performance. Okay. High performance pulley. Okay. Lepas tu di sini Umar Racing. Kalau untuk V3 dia tulis Rival True Performance. Okay. Ni Umar Racing. So kepada yang berminat untuk yang V2 ni saya ada lagi satu stok. Yang ni harga dia masih lagi harga lama. So yang untuk yang V3 ni ada penambahan sedikit harga lah. Okay. Sebab dia model yang baru. Okay. Yang lain tak ada beza pun. Okay. Dari segi degree ke apa ke dia semua sama je. Dari segi longkang ni pun dia semua sama je. So mungkin yang tanya, mungkin ada yang tanya, kelawar ni boleh masuk tak kat sini? Boleh. Okay. Nampak boleh masuk. Okay. Dia boleh masuk. Okay. Dia sama macam kelawar standard je. Okay. Boleh masuk tak ada masalah. Okay. Tak ada bunyi. Kelawar dia ni sama dengan kelawar standard saja. So kepada yang berminat untuk order puli dengan saya, bolehlah terus order. Untuk G3 ni saya ada lagi 2 set. Untuk yang V2 ni saya ada last set. Okay. So sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk next video seterusnya. Assalamualaikum.